Halo guys, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan channel Remuan guys. Ini saya lagi berkunjung di wilayah Trenggalek kalau nggak salah guys. Ini wisata yang namanya Pantai Mutiara. Di sore hari, bibir Pantai Mutiara sungguh sangat luar biasa guys. Ada kelapanya juga ada. Ada orang nongkrong, ada orang jalan-jalan juga. Daripada saya cuman nganterin aja sama tetangga-tetangga sebelah guys. Itu bogel itu. Menikmati bongkahan batu sambil tak suruh nyari itu guys. Karang jahe. Ternyata banyak guys. Tuh. Saya memanfaatkan di bibir Pantai Mutiara. Pantai Mutiara ya guys ya. Saya mencari karang jahe untuk media ikan hiu saya. Saya mau memelihara ikan hiu. Tuh. Jadi medianya itu perlu karang jahe ini guys. Ora ketok kowe, Dek. Ora ketok. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara, kata-kata karang jahe. Kata mutiarane piye, Mat? Remuk. Remuk. Ngeter omong wedok iki alamat remuk. Remuk, Jum? Remuk iki. Remuk, remuk. Remuk. Iki mang libur kowe. Eh? Libur. Lah iyalah. Ngeter bojo. Hari Minggu. Hari Minggu libur. Sesuai untuk anak istri. Oh, Mas. Iki mang dinane Minggu. Minggu ya. Ini saya menikmati pemandangan di pinggir Pantai Mutiara yang sungguh luar biasa ya Pak Priyo. Menurut Pak Priyo sendiri kan mesti mening ya, cara boso cara Ponorogo nih ya. Boso Toromo saya tuh. Mening. Mening yang kupual. Keindahan di bibir Pantai Mutiara. Ada gunung-gunungnya yang kecil itu, ada gunungnya yang gede. Tuh, ternyata ini ada bendera Indonesia. Tuh. Tuh. Kanggo dulurku sing delok video iki nek pengen dolan rene lho, tapi nek di duit yo. Ning kene klopo iki yo murah, guys. Klopo iki 12.000. Iya, Pak Priyo. Rolas saya mesti tak mang. Sewegre naudzubillah. Seger pol, boy. Tuh. Klopone akeh. Tibake toko-toko kae yo, kae tempat salat juga ada, tempat kamar mandi juga ada yang itu pacaran juga ada. Tuh. Ada juga yang selfie sambil masuk banyu itu juga ada, tuh. Jadi bagus banget, guys. Untuk sore hari juga bagus, pagi hari juga lebih bagus. Tuh. Orang nemok duit ya. Orang itu harta karun. Harta karun. Mergawe rasa-rasen gile harta karun. Harta karun nih. Masuk. Nang sugih, cepet sugih. Iya, masuk. Oleh bang, duit. Banyunya di sini tuh beda guys. Banyunya itu sangat bening sekali. Kelihatannya banyunya itu asin sekali guys di sini guys. Tuh, ada yang memakai topi, ada juga. Tuh, saya mau bertanya tapi saya malu lah. Saya bilang panas-panasan ini guys. Ini kayak di Hawaii.
Yo, ombak ayu, kaya ombak gawean. Oleh apa wi? Ora oleh apa, Pong? Tak karon, Bu. Menikmati sore hari di Pantai Mutiara memang luar biasa. Sing diutang lali utang, yo. Sing diangsuran pikir ulan ngarep. Semoga di Pantai Mutiara ini semakin ke depan semakin bisa menjadi andalan. Didandani, aja dipek batine ae. Dandani sing apik, sing gogrok-gogrok digekno amping-ampingan. Ben sing delok iki nyaman, dolan ning banyu-banyu ya tambah nyaman. Enek sing bandulan barang kae, guys. Oke guys, begitu aja yang bisa saya laporkan dari Pantai Mutiara Trenggalek yo. Galek yo. Ada yang dolanan banyu, ada yang encik-encik banyu juga ada, guys.